Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bagaimana menikapi saudara kami? Seorang suami lebih mencintai ibu mertua daripada ibu sendiri. Bagaimana hukumnya? Ya, ini maksudnya ini seorang suami begitu. Jadi seorang suami dia lebih mencintai ibu mertuanya daripada ibu suami itu sendiri begitu. Masya Allah. Kenapa? Ya, saya nggak tahu. Ini boleh saya. Gimana jemaah? Kita nggak tahu. Yang pertama, seorang anak itu mungkin masalah cinta. Bisa jadi cinta itu lebih banyak kepada ibu mertua karena ibu mertua lebih baik. Umpamanya ibu sendiri zalim ini itu, tapi tetap dia wajib berbakti sama orang tua. Karena dalam kondisi orang tua kita kafir, Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik, maka kau jangan taat. Tapi tetap kita wajib mendampingi keduanya dengan cara yang santun dalam kehidupan ini. Maka kalau tadi dikatakan lebih mencintai mertua daripada orang tua sendiri, apa penyebabnya? Maka itu perlu dibicarakan. Kalau dia cinta karena cinta agama, ibunya sendiri tidak sholat umpamanya, sedangkan ibu mertua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat, pantas kecintaan dia di sini. Tapi seharusnya dia tetap berusaha mencintai orang tuanya. Dengan cinta itu mudah-mudahan orang tuanya jadi lebih baik daripada ibu mertuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.